Muncul nggak tulisan rednya di layar kalian? Muncul, Oke, muncul, saya record ya. Jadi muncul. saya record, nanti saya share linknya buat yang lost connectionnya. Oke, pertemuan hari ini kita ngelanjutin yang pertemuan minggu kemarin. Minggu kemarin kan saya baru ngasih pengantar ya. Hari ini kita ke bab 2 dari buku Aldous Huxley itu yang e-booknya saya attach di e-learning. Semua di bab 2 itu tentang terminologi dalam graf. Jadi bab 2 ini sangat penting untuk pembelajaran sampai ke chapter 14 nanti. Karena istilah-istilah ini dipakai terus. Semua terminologi atau istilah dalam graf, teoremanya, definisinya semua dijelaskan di bab 2 ini. Jadi minggu lalu saya sebenarnya udah jelasin nih apa definisi graf. Kita ulang di bab 2 ini. Jadi di bab 2 ini jelasin semuanya tentang graf, bagian-bagian graf dan sebagainya. Graf itu adalah ini. Saya ngambil dari buku situ semua ya. Jadi silakan dicek e-book-nya. Jadi graf itu adalah sekumpulan elemen-elemen yang kita sebut dengan vertex dan sekumpulan elemen-elemen atau himpunan elemen-elemen yang kita sebut dengan edges. Vertex itu minggu lalu saya bilangnya titik. Kemudian edges itu busur atau garis. Kemudian setiap busur itu menghubungkan dua vertex. Sebagai contoh yang ini, graf berikut. Graf berikut itu kita lihat vertexnya ada berapa? Ada 4 di sini. Vertex itu titik, ingat aja gitu. Jadi vertexnya itu karena dinyatakan dalam himpunan, jadi U, V, W, X. Boleh tidak terurut juga boleh. X, W, U, V boleh juga. Tapi biasanya deh kalau dalam huruf atau angka, buatlah dalam susunan naik ya. Jadi terurut dari kecil hingga ke besar hurufnya juga. Kemudian busur, busur di sini udah diberi nomor. Jadi ada diberi penamaan. Jadi busurnya, himpunan busurnya 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Oke. Kemudian dilihat di sini, busur 1 itu menghubungkan vertex U dan X. Atau X dan U boleh. Busur 2 menghubungkan vertex U dan W. Busur 3 dan busur 4 sama-sama menghubungkan vertex V dan W. Busur 5 menghubungkan vertex W dan X. Busur 6 menghubungkan vertex X ke dirinya sendiri, X ke X sendiri. Oke. Busur yang menghubungkan X ke dirinya sendiri, ke vertexnya sendiri, itu kita sebut dengan istilah loop. Oke. Jadi yang ini kita sebut dengan istilahnya loop. Terus ada busur nih, 3 dan 4. 3 dan 4 itu sama-sama menghubungkan pasangan busur V dan W. Sehingga 3 dan 4 ini kita sebut dengan namanya multiple edges. Atau busur ganda. Busur-busur yang menghubungkan pasangan vertex yang sama. Oke. Sampai sini jelas yang mana busur, yang mana vertex? Oke, busur vertex ya. Saya lanjut. Nanti boleh diinterupsi kalau pas ada pertanyaan. Jadi dalam graf ya, dua atau lebih busur yang menghubungkan pasangan vertex yang sama kita sebut dengan multiple edges. Kalau di teks Indonesia menyebutnya busur ganda. Kemudian sebuah busur yang menghubungkan vertex terhadap dirinya sendiri itu disebut dengan loop. Sebuah graf yang tidak punya multiple edges dan tidak punya loop disebut dengan simple graph atau graf sederhana. Jadi kalau graf sederhana tidak boleh ada multiple edges, tidak boleh ada loop. Contohnya graf A. Graf A yang sebelah kiri ini, itu himpunan vertexnya apa? Graf A himpunan vertexnya apa? Vertexnya apa saja di situ? Ada U, V, W, W, X. Nah, itu himpunan vertex. Kemudian kalau busurnya nggak diberi nama di situ.
Kalau busurnya, edges-nya gimana? Tidak ada nomor. Kalau tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak ada, sebutkan aja busurnya, garisnya. Misalnya garis yang pertama nih. Yang biru ini saya buat ya. Boleh buat XU, boleh buat UX. XU, gitu. Apalagi XW. UW. Jadi nggak jangan diberi koma ya. Jadi XU, XW, kemudian WV-nya ada dua ya. Iya. Buat dua kali. Nah, gitu. Seperti itu ya. Ada lagi, oh ada lagi satu. UW. Jadi WV sama UW. Nah, gitu. Itu himpunan busurnya. Kalau dia tidak memberikan nama atau labeling pada busurnya. Sekarang gambar graf A. Graf A itu punya multiple edges. Multiple edges-nya itu busur gandanya di WV. Ya kan? Jadi gambar yang A ini namanya unsimple graph. Karena dia punya multiple edges, artinya dia graph yang tidak sederhana. Kemudian yang B. Yang B itu dia punya loop. Ada busur yang menghubungkan vertex X terhadap dirinya sendiri. Jadi ini kita sebut juga namanya unsimple graph. Bagaimana yang C? Yang C tidak punya loop, tidak punya multiple edges. Berarti dia namanya simple graph. Simple graph. Jadi definisinya sih enak ingatnya. Kalau asal dikatakan simple graph, asal dia tidak punya multiple edges dan tidak punya loop. Oke. Saya lanjut ya. Nah, ini ada problem 21. Tuliskan himpunan semua vertex dan himpunan semua busurnya, kemudian apakah graf tersebut simple atau tidak. Yang A, himpunan vertexnya apa aja? Yang A, vertexnya apa aja? B, A, B, C, D. Oke, hanya ada 4 vertex. Kemudian edges-nya apa saja? A, B, C, D, E, F, G. Ada yang mulai dari A, boleh. Ada yang bilang AB, ada yang AD, terserah. AB, AD. B, C, D, D, B. Nah, CC kalau dia loop-nya ya. C ke C sendiri. Kurang nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu ya yang A. Kemudian graph A ini, apakah simple atau tidak? Tidak. Berarti unsimple. Graf tak sederhana. Sekarang yang B. Yang B ini, vertex-nya apa aja? 1, 2, dari 0. Ada 0 ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, edges-nya banyak. Tidak diberi label juga, jadi terpaksa nyebutnya terserahlah dari luar segi 5 dulu boleh atau dari bintangnya boleh. Jadi 01, 12, jangan ketinggalan, 23, 34, 40, 05, 16, 27, 38, urutannya beda nggak masalah, 49. Terus apa lagi? 57 79 96 68. Ada berapa sih busurnya, coba lihat. Kalau vertexnya ada 10 ya kan, segi 5 di luar itu 5. Bagaimana dengan edges-nya? Ada 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang saya list ada berapa? 3, 7, 8, 9, 10, kok 14 ya? 58. 58 belum, oke. Nah, sambil dicek seperti itu. Oke. Terus yang B itu simple graph atau unsimple graph? Simple. Ya, simple graph.
tidak punya loop, dan tidak punya multiple edges. Paham ya? Cara mengelis vertex, edges, kemudian lihat dia simple graph atau bukan. Kemudian problem 22. Problem 22 itu grafnya yang diminta digambarkan. Himpunan vertex dan edges-nya diberitahukan. Nah, ini yang saya bilang. Gambar graf itu tidak unik, artinya... gambar graf itu unik, artinya setiap orang pasti punya gambar yang berbeda-beda. Arahnya akan beda. Yang A, 22A. 22A itu himpunan vertex-nya udah dikasih tahu, vertex-nya UVWX. Kalau 4, ya terserah bentuknya. Ada yang mau U, ada V-nya mau ke kanan boleh, V-nya mau ke bawah boleh, terserah. Yang penting nanti informasi yang diberikannya benar. Kemudian edges-nya apa? UV. U ke V, tarik. VW. VX. Kemudian apa lagi? WX. Nah, ini gambar grafnya. Beda-beda. Ada yang mau segitiganya di atas. Terserah lah. Yang penting informasi edges-nya sama vertex-nya benar. Sekarang kalau gambar yang 2B, vertex-nya 8. Ada yang mau 4 atas, 4 bawah. Terserah sih, kalau saya lebih suka 4, 5, 6, 7, 8. Kasih nomor. Nah, penomorannya juga bisa beda-beda ya. Yang penting kalau dia bilang labelnya 1 sampai 8, di vertex kamu juga harus 1 sampai 8. Kemudian edges-nya 1, 2. 2, 2. 2, 2 ya, berarti dia loop ya. 2, 2. 2, 3. 3, 4, 3, 5, 6, 7, 7, 8. Ini ya gambar grafnya berarti. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 5. Nah ini graf, tapi dia terpotong. Tetap graf, tapi dia terpotong. Nanti kita akan belajar, ini namanya disconnected graph. Graf yang tidak terhubung. Oke. Karena vertex-nya tidak terhubung satu sama lain. Kalau yang A itu connected. Ya kan? Masih terhubung. Jelas yang ini? Oke. Sekarang istilah lain ada adjacency dengan insidensi. Adjacent ini kalau di buku teks Indonesia dibilangnya ketetanggaan. Saya tetap pakai istilah adjacency aja. Karena agak rancu dengernya ketetanggaan, insidensi dia bilangnya kesisian. Jadi kalau kita punya vertex ya, ada vertex V sama W, kemudian dia dihubungkan oleh busur namanya busur E. Jadi vertex V sama W dia dikatakan adjacent, vertexnya adjacent, karena V dan W itu dihubungkan oleh sebuah busur E. Vertex V dan W itu insiden dengan busur E. Atau dengan kata lain kita bisa bilang kalau E itu insiden dengan V dan insiden dengan W. Jadi ngingetnya itu kalau namanya adjacent, itu vertex versus vertex. Vertex dan vertex itu namanya adjacent. Jadi U dan W itu namanya adjacent karena ada busur E. Kalau insiden itu vertex dan edges. Vertex dan busur. Jadi kalau bilangnya V dan W itu adjacent karena vertex dengan vertex. V dan E, W dan E, vertex dan busur itu namanya insiden. Tuh ya. Contoh grafnya di bawah itu. Graf di bawah katanya U dan X adjacent. Cek apakah benar U dan X adjacent? U dan X. Apakah dihubungkan ada busur yang menghubungkan kedua vertex itu? Ada kan? Berarti U dan X itu adjacent. Kemudian W. W katanya insiden dengan busur 2, 3, 4, 5. Jadi perhatian kita ke vertex W. Lihat. Dia ada hubungan kedua, ketiga, keempat sama kelima. Benar kan? Busur 6 itu insiden dengan vertex X. Iya benar. 6 ada hubungan dengan vertex X.
Oke, okay? Itu adjacent sama incident. Nah, contoh latihannya. Oke, okay, mana pernyataan berikut yang benar untuk graf sebelah kanan? Yang A benar nggak? Coba. W, vertex V dan W itu adjacent. Cek apakah V dan W adjacent. Iya. Iya, Bu. Iya kan? Kamu lihat di V dan W? Iya. Oh, ada busur, malah ada dua busur di situ. Masih ingat apa busurnya? Kalau dihubungkan oleh dua busur? Multiple edges. Multiple edges ya. Terus yang B? V dan X adjacent nggak? V sama X? Tidak. Tidak. Ya, titik V, titik X tidak ya. Jadi false yang ini. Vertex U insiden dengan busur 2. U, jadi matanya lihat ke U. Apakah dia insiden dengan busur 2, dengan edges 2? Iya. Iya. Ya, U ya. Ini ada 2, berarti benar. H5, busur 5 insiden dengan vertex X. Belum, tidak. Enggak, tidak, ya. Bu. Paham di sini sudah insiden dengan adjacent? Paham. Nah, ini dipakai terus nanti sampai ke chapter 14. Jadi kalau udah ingat ini kan nggak usah diulang-ulang lagi nanti kaliannya. Oke, isomorphism. Kalau ada yang ngambil aljabar, yang sudah ada belajar isomorfik ya, grup isomorfik kalau di aljabar. Kalau di sini graf isomorfik. Dua graf ya dikatakan sama, dua graf itu dikatakan sama kalau vertexnya sama, busurnya sama, kemudian hubungan antar vertex dan busurnya pada tiap graf itu juga sama. Minggu lalu saya udah cerita tentang contohnya tentang utilities graph, graf utilitas, ya kan, yang ada tiga rumah ABC, kemudian ada tiga utilitas gas, ya, yang gas, water, sama electricity. Yang dia ngalirkan gas, air, sama listrik ke rumah ABC. Nah, kamu lihat graf yang di bawah ini. Gas, water, sama electricity, GWE itu dialirkan ke rumah ABC masing-masing. Benar ya? G-nya ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C. Water-nya. Muncul nggak? Water-nya ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C. Terus electricity-nya juga ke rumah A, ke rumah B, sama ke rumah C. Gitu kan? Ternyata gambarnya itu sama dengan gambar yang sebelah kanan, yang segi 6. Lihat aja. G-nya ke A, ke B, sama ke C. Electricity-nya ke A, ke B, sama ke C. W-nya ke A, ke B, sama ke C. Informasi yang diberikannya sama. Jadi, yang ini, dua ini namanya isomorfik. Sekarang lihat graf yang di atasnya. Bentuknya sepintas sama, tapi hati-hati. Itu ada perbedaan. Kalau yang barusan memang bentuknya beda banget. Tapi himpunan vertex, himpunan busur dengan informasi yang diberikannya sama. Berarti dia isomorfik. Kalau yang di atas ini benar-benar gambarnya mirip banget ya. Tapi dia tidak isomorfik, kita bisa cek. Yang di sebelah kiri, G-nya ke apa aja? Ke A, ke B, ke C. Ya kan? Ke A, ke B, ke C. Kita ngeceknya ke sebelah kanan, graf yang di sebelah kanan. Lihat G-nya. G-nya ke A, oke. Okay. Ke B, oke. Okay. Ke C, oke. Okay. Sekarang yang water. Water-nya di sebelah kiri, ke A, ke B, ke C. Water di sebelah kanan, kamu lihat W-nya dia buat di bawah ya. Ada nggak W ke A? Dari vertex W ke vertex A, ada nggak? Tidak. Nggak. Satu saja beda, satu saja beda, dia sudah namanya tidak isomorfik. Satu aja beda, dia sudah tidak isomorfik. Itu ngeceknya, oke? Okay? Jadi ada definisinya. Dua graf dikatakan isomorfik ya. Kalau adanya graf G dan H, kalau graf H itu diperoleh dengan melabel kembali
vertex-vertex yang ada di graf G. Sehingga ada korespondensi satu-satu antara vertex di G dan vertex di H. Sehingga jumlah busur yang menghubungkan pasangan vertex di G itu sama dengan jumlah busur yang menghubungkan pasangan vertex di H. Korespondensi satu-satu ini kita sebut dengan istilahnya isomorfism. Jadi grafnya namanya isomorfik, korespondensinya namanya isomorfisma, isomorfism. Contohnya ini, ada graf G yang di sebelah kiri dengan graf H. Ini isomorfik atau enggak? Bentuknya sepintasnya mirip, tapi nama busurnya beda, enggak apa-apa. Yang G, jadi kita cek korespondensi satu-satunya. Vertex U itu sebenarnya berkorespondensi dengan vertex apa yang di H? 4. U itu dengan 4, oke. V dengan apa? 3. V dengan 3. Jadi harus lihat benar ya. X dengan apa? 1. X dengan 1, yang W paling enak ya, loop ya. W dengan 2. Benar ya? Vertexnya ada 4, busurnya ada berapa? Busurnya. Busurnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loopnya sebenarnya nanti ngitungnya 2, nanti saya jelasin apa. Loopnya 1 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya? Karena sama persis, maka G dan H itu dikatakan isomorfik. Ngeceknya gitu. Nah, gini ya. Karena dia sama, seperti yang saya jelasin tadi. Itu cara dia ngecek isomorfik. Oke. Nah, sekarang ceklah. Ini latihannya. Beneran nanti kalian kerjain aja. Coba saya coba yang A dulu aja. Sisanya nanti kalian kerjain. Yang A, apakah graf kedua graf itu isomorfik atau tidak? Coba. Nanti bikinlah korespondensi satu-satunya. Jadi satu itu dia korespondensi dengan siapa? 2, 3, 4, sama 5. Dicoba. Masih ada yang nggak bisa absen ya? Oh, tinggal Jeremy. Ada yang belum bisa isi daftar hadirnya di e-learning? Oke, kita lihat. Jadi satu dengan siapa? Satu dengan C, Bu. Satu dengan C? Satu dengan C. Masa satu dengan C sih? Oh ya, C. Oke, satu dengan C. Terus dua dengan? D. Vertex dua dengan? D. D. Tiga dengan? E. E itu ya, bukan C. 4 dengan? A. 5 dengan? B. 5 dengan D ya? B apa D? B, B ya? B, Bu. Oke. Jadi dia isomorfik ya. Yang B-nya saya biarkan kalian kerjainnya dulu. Algoritma ini ya sebetulnya apa namanya? Langkah awal ya sebelum kita membuat sebuah program ya. Suara siapa maksudnya? Kalau kita apa namanya siapa yang lupa mute nih? Adalah algoritma yang sudah dinyatakan dalam bahasa pemrograman gitu kan? Kuliah Pak Ali. Karena dalam algoritma ada kita, yang tabrakan ya kuliah ya? Oke. Terus kalau dia
ada graf ya, tapi vertex-vertexnya ini nggak diberi nama. Itu namanya unlabeled graph. Itu namanya unlabeled graph. Kalau unlabeled graph, grafnya vertexnya tidak ada nama, itu lebih gampang untuk mengecek apakah dia isomorfik atau tidak, lebih gampang. Jadi kita buat sendiri nanti namanya, kayak dua ini. Jadi enaknya jadi U1, jelas kan? V korespondensi dengan 2, W korespondensi dengan 3, X korespondensi dengan 4, ya kan? Gampang kayak gitu. Ini juga. Kalau ini, gampang kan? 1 korespondensi dengan siapa? C. 1 dengan C, 2 dengan? 2 dengan apa? Dengan B. 3 dengan A, 4 dengan D. D. Oke, yang di bawah. Nah, ini sebenarnya katanya isomorfik kalau dua ini yang di bawah. Kita beri nomor aja. Kalau ini 1, nih 1 juga boleh atau buat A juga boleh. Terus gimana? 3, 4, 5. Kalau ini saya buat nomor 2 di sini B, benar enggak? 1 dengan A, 2 dengan B, terus saya salah nggak ya? D-nya salah ya? 2 itu dengan yang di mana sih? 3, 4, 5. Iya, di sini ya? Yang di sebelah A ya? Iya. Yang kalau di tengah-tengahnya 3, berarti sini C, benar kan? Oke, yang ini 4, yang ini ke D. Gitu. Bentuknya benar-benar beda itu. Ternyata dia isomorfik. Kayak gitu ya. Kalau tidak ada label lebih gampang. Nah, ini kalau tidak ada label. Bisa ya, kalau ini ya, nanti dicari. Kamu kasih pelabelannya. Mau startnya dari sini 1, boleh. Mau dari bawah sini 1 juga boleh. Terserah deh. Cukup tunjukkan korespondensi satu-satu. Kalau semua vertexnya punya korespondensi, berarti dia graf yang isomorfik. Oke. Okay. Counting graph. Ini sebenarnya nanti ada di pelajaran di chapter 6. Tapi ini pengenalan dulu, menghitung graf. Jadi kalau graf itu kan tadi ada yang label, ada yang unlabel. Label graf itu kalau vertexnya diberikan penamaan. Kalau unlabel graf, vertexnya tidak ada nama. Di bawah ini ya, contohnya itu contoh graf sederhana semua dengan 3 vertex tapi berlabel. Dikatakan 8 itu gini, 1, ini kan satu graf ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama 8. Seperti itu, 8 graf. 8 simple graf. Sama semuanya, sama-sama punya 3 vertex. Kayak yang pertama ini tetap graf. Kalau graf itu syaratnya paling tidak dia punya vertex ya. Tidak apa dia tidak punya busur. Oke. Sekarang, kalau 3 vertex tanpa label. Ini 3 vertex juga. Tanpa label. Dia cuma bisa dapat 4 grafnya. Karena ini, kalau saya buat seperti ini, ini akan sama hitungannya, karena nggak ada label. Jadi dianggap sama. Informasinya sama antara graf ini. Kalau yang ini, sama dengan yang seperti ini. Nah, sama kan? Informasinya gitu. Di sini, ada dibilang kalau N-nya. N itu jumlah vertex. Kalau jumlah vertex-nya 1, maka graf berlabelnya 1. Kalau vertexnya 2, graf berlabelnya 2, yang tidak berlabelnya 2. Kalau 3, 8, kalau 3 yang graf berlabelnya 8 yang barusan, yang tadi di slide sebelumnya, 4 yang digambar di depan ini 4. Kalau pakai 4 vertex, graf berlabelnya akan 64, banyak nanti. Kalau tak berlabelnya ada 11. Oke, saya cobain.
Jadi kalau n-nya 1, itu vertex-nya 1. Di sini label graph. Berarti titiknya cuma 1, kamu kasih nomor 1 boleh, kasih nomor A boleh. Terus unlabel graph. Gak ada label kan? 1 juga cuma. Kalau n-nya 2, label graph-nya, titiknya ada 2, 1, 2 bisa, apa lagi? Yang nggak ada vertex ya, nggak ada busur sama yang ada busur. Gini kan? Jadi ada 2 graf. Kalau unlabel, hampir sama, gini aja, tapi nggak diberi label. Oke? Okay? Bu, kalau yang ini, saya mau gambarnya seperti ini, Bu. Ini sama ini, jadi makanya dihitung cuma sekali. Paham? Paham yang vertex 1 dengan 2? Paham. Yang 3 dari textbook tadi, 3, 4, ya, yang dari PPT juga. Saya mau coba yang N-nya 4. Tapi yang unlabel aja ya, yang 11. Ini saya hapus boleh ya? Saya hapus boleh nih? Boleh, Bu. Oh, mau dihapus dia. Oke. Kalau N-nya 4. Berdasarkan tabel tadi, unlabel graph-nya ada 11. Ada 11 katanya. Yuk, 4 tuh ya segi 4 gitu kan, ini 1. Terus yang gak usah label deh. Ini ya. 2. Lagi. 3. Empat. Lima. Ya kan? Sama nggak ini dengan ini? Ini dan ini sama nggak? Beda ya. Kalau ini kan melibatkan 3 vertex ya. Sedangkan ini melibatkan 4 vertex. Baru berapa saya buat? Baru 6. Apalagi ya? Ini ya, 7, 8, 9, apa lagi simple graph-nya? 2 lagi. Lalu, satu lagi apa ya? Kebayang nggak? Ya? Ya kan? 11 ya? Oke? Terus nanti banyak sampai itu. Saya balik ke sini nih. Kalau 5 ada 34, 6 ada 156, terus. Kayak bentuk pola bilangan dia ini ya. Sekarang ada subgraf. Subgraf itu graf bagian. Graf bagian. Jadi subgraf dari graf G itu adalah sebuah graf di mana semua vertex-nya adalah vertex di G, dan semua busurnya adalah busur di G. Di bagian kiri ini kita punya graf G. Graf G itu busurnya UVWX di sini.
UVWX, kemudian, sorry, vertexnya UVWX, kemudian busurnya 1, 2, 3, 4, 5. Gambar yang di tengah, yang kedua, gambar yang kedua, itu subgraf. Bagian dari graf G, ya kan? Memang ada busur yang dihilangkannya, busur 2 hilang, tapi tetap subgraf. Graf yang ketiga di sini, ini juga subgraf. Vertexnya nggak lengkap, tetap bagian dari graf G. Yang terakhir juga tetap, karena benar ada loop di vertex X dengan busur nomor 5, kemudian V dengan W, ada busurnya 3, benar kan? Itu subgraf. Kalau himpunan kita suka belajarnya set sama subset. Nah, ini graf dengan subgraf. Himpunan bagian daripada graf. Oke, sekarang ini. Ini graf awalnya G. Lihat gambar ABC. A, apakah dia subgraf daripada G? Dengan V ada multiple edges, benar. Terhubung dengan, ada satu lagi vertex X. Jadi ini subgraf. Ya kan? Yang B, subgraf bukan? U, V, W. U lanjut iya. Vertex V, V lanjut vertex W. Oke, ini ya dia itu kan gini. U, V, W. Gini ya. Berarti ini subgraf. Yang C, hati-hati loh. Bentuknya persis loh yang C itu dengan yang di G. Tapi lihat vertexnya harus dicek. U, V, benar ya. Saya buat sini U, V. Benar. Terus V tarik garis, U tarik garis ke W di sini. U, W di sini. Di sini ada nggak U, W? U dengan W ada busur nggak? Tidak, Bu. Tidak ada kan? U, X yang ada malah kan? Berarti ini bukan subgraf. Not a subgraf ya. Bukan subgraf. Kalau ini subgraf. Not subgraf. Oke. Okay. Jelas, ada pertanyaan sampai di sini dulu? Ada yang mau diulang? Oke, belum. Kalau ada yang ketemu pertanyaan, mau diskusi di WA lagi, silahkan ya. Ada yang mau dihapus deh. Bentar. Oke, terus yang graf H itu yang unlabel, yang nggak ada labelnya. Kalau nggak ada label lebih gampang identifikasi ya. Yang penting bentuknya sama. Graf H yang A subgraf bukan? Iya. Iya, segi empat yang di luar ya. Yang B? Iya. Yang C? Iya kan? Iya. Sekarang yang itu problem 28. Yang A ada nggak? Yang A itu subgraf bukan? Bentuknya segitiga gitu. Subgraf. Dari mana kamu dapetin segitiganya? Bu, oh bukan bu. Ah nggak ya, nggak ada ya. Walaupun dia star yang di dalam nggak ada. A bukan. Yang B? Bukan. Bukan bu. Empat nggak ada juga. Yang C? Iya. Iya. Subgraf ya. Segi lima yang di luar. Sekarang kita ke derajat vertex. Kamu ini ada kuliah double-double ya? Apa bareng teman? Nggak masalah sih kuliah double-double ya. Tapi hati-hati nanti pas kuisnya. Kenapa nggak mau dihapusnya? Oke. Derajat vertex. Derajat vertex itu kalau dalam graf ya, kita ada istilah derajat. Derajat dari vertex V itu adalah jumlah busur yang insiden dengan V. Kita ngitung jumlah busurnya yang berinsiden dengan V. Setiap loop kita hitung dua kali. Dan kita nyatakan dalam bentuk dek V. Jadi degree V. Kemudian ada degree sequence, barisan derajat. Barisan derajat dari graf G itu adalah barisan yang diperoleh dengan mengelis atau mendaftarkan vertex-vertex di G dalam urutan menaik. Di-repeat, diulang jika perlu. Jadi kita susun nanti derajatnya itu dalam urutan menaik. Kalau urutan naik itu artinya dari yang kecil sampai yang besar. Contohnya gitu. Loop-nya
kenapa nggak bisa hapus ya. Saya ulang share, sorry ya. Saya ulang share-nya. Ya. Nah, graf yang di A, lihat graf A. Jadi, berapa derajat U? Dek U ya bilangnya. Jadi, degree U berapa? Lihat di vertex U, ada berapa busurnya? Ada 1 sama 2. Ada 2 kan? Makanya yeah. Dek U-nya 2. Nih, dibuat sini. Dek U-nya 2. Kemudian V. V-nya ada berapa busurnya? 1 ya? Dek V-nya 1. W. W-nya ada berapa busurnya? 2, 3, 4. 4 ya. X-nya ada berapa? 3. 3. Busur yang dilihat ya, bukan vertex-nya. Y. Tidak, Y tidak ada busur, berarti dia 0. Nah, itu ya cara menghitung derajat vertex. Jadi kalau degree sequence, kalau ditanya ini, degree sequence atau barisan derajat, urutkan angka ini, angka 2, 1, 4, 3, 0 dalam urutan menaik. Jadi yang kecil disusun duluan. 0, 1, 2, 3, 4. Ini ya, udah di listnya di sini. Oke, sekarang graf yang B. Graf B, degree-nya U ada berapa? Ada 2 kan? U-nya, ada 2, U-nya 2. V-nya ada berapa? Loop itu dihitung 2. Loop-nya ada 2, 4, tapi ada 1 lagi. 5. 5. Kalau W, W-nya ada 4. X-nya ada 5 ya. Loop-nya 2, 3, 4, 5. Degree-nya 0. Jadi degree sequence-nya gimana diurutkan angkanya? 0, 2, 4, 5. 0, 2, 4, 5. 5-nya ada 2 kali, makanya diulang kalau dia ada 2 kali. Paham? Degree dengan degree sequence. Oke, gampang kok ini masih. Kalau diperhatiin, udah inget. Quiz-nya juga nggak perlu prepare lagi kamu. Nih, oke, nanti kamu coba ya yang ini ya. Saya coba yang A aja dulu deh. A-nya sederhana ya. Yang B aja deh, yang B. Yang B buat barisan derajatnya. Ini tidak berlabel. Tidak berlabel, jadi kamu bikin aja labelnya. Jadi berapa dek A? Berapa dek A? 4, degree B. 4, C-nya 4, D-nya 4, E-nya 4 ya. Iya, Bu. Ini degree sequence-nya 4. Iya, 4-nya sampai 5 kali. Oke, tuh. Ya, itu 29. Yang 210, lihat. Problem 210. Untuk graf itu, tuliskan katanya. Tuliskan jumlah busur, kemudian yang bawahnya sum, jumlah dari derajat semua vertex. Gambar yang B lagi ya, graf B. Berapa busurnya? Saya ambil yang graf B ya. Berapa jumlah edges-nya? Hitung garisnya ada berapa busurnya? Berapa jumlah busurnya? 10 ya. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kemudian jumlah degree-nya. Degree-nya tadi ini. Yang ini degree-nya. Jumlahin berapa? 20 ya. 4 tambah 4 tambah 4 sampai 5 kali. 20. Kira-kira apa hubungannya? Kalau edges-nya 10, degree-nya 20. 2 kali edges. Iya, jadi jumlah degree itu sama dengan 2 kali jumlah edges. Itu connection-nya, hubungannya. 2 kali degree sama dengan 2 kali jumlah edges. Nanti dicoba yang A dengan C ya.
Benar nggak? Degree-nya itu kalau ditotalin sama dengan 2 kali jumlah busurnya. Oke. Saya lanjut. Ada handshaking lemma. Teorema jabat tangan. Dalam sebarang graf ya, jumlah semua derajat vertex-nya itu, jumlah semua derajat vertex, tadi jumlah degree-nya tadi, itu sama dengan 2 kali jumlah busur. Tadi udah kita lihat. Benar ya? Sekarang ini, graf ini. John itu bersalaman dengan Jean, bersalaman dengan Joan, gitu ya. Ini berapa? Kalau di graf ini berapa jumlah edges-nya? Busurnya ada berapa? 7. Derajatnya coba dihitung, derajatnya. Degree sequence-nya berapa? Ini saya buat ya, 2, 3, 3, 3, 3 ya. Jadi degree sequence-nya 2, 3, 3, 3, 3-nya berapa kali? 4 ya. Berapa totalnya? 14, Bu. Jumlah degree-nya 14. Benar ya? Jumlah degree itu 2 kali 7. Oke. Sekarang ada istilah path dengan cycle. Jalan dengan siklus. Definisinya sebuah jalan, sebuah langkah, walk ya, sebuah langkah dengan panjang K. Itu adalah urutan-urutan edges dalam bentuk seperti ini. U ke V, V ke W, W ke X, kayak jalan yang kita lalui, langkah-langkah kita, Y ke Z. Jalan itu dinotasikan dalam bentuk seperti ini, U, V, W, X, sampai Y, Z. Jadi dia disebut dengan walk, langkah dari, lihat vertek mulainya U, vertek akhirnya Z. Jadi langkah antara U dan Z. Saya ke contoh nih. Nih, contohnya. Dia jalan dari U ke V, V ke W, W ke X, terus sampai nanti Y ke Z. Itu walk namanya. Contohnya. Di sini ada contoh nih. Itu contohnya. U ke V. Satu kan? Terus katanya V ke W. Dua ke X. Tiga. Kemudian ke Y. Empat. Ke W. Lima. Ke V lagi. Enam. Dua kali jalan berarti enam. Ke Z. Tujuh. Ke Z lagi. Delapan. Ke Y. Sembilan. Jadi makanya katanya a walk. Sebuah jalan. Langkah dengan panjang 9. Antara vertex apa? Lihat vertex awalnya. Vertex awalnya U, vertex akhirnya Y. Makanya between the vertices U and Y. Antara vertex U dan Y. Oke, paham langkah? Namanya langkah nggak harus kembali ke titik asal. Jalan aja. Ngitung length-nya, panjangnya ya berapa kali busur yang kamu lalui. Lewat 2 kali, hitungnya 2 kali. Kalau di sini loop-nya lewat sekali, hitungnya sekali aja. Bukan degree. Kalau degree, kamu ngitungnya 2. Oke, paham? Sekarang ada path. Ini banyak istilah banget ini. Ada path, ada trail, ada connected graph. Trail. Trail itu jalan juga. Langkah. Kayak tadi walk. Trail itu langkah. Di mana semua busurnya itu harus berbeda. Trail itu busurnya harus berbeda. Vertex-nya nggak apa-apa sama. Oke, okay. Kalau path itu langkah juga, tapi busur dan vertexnya dua-duanya harus berbeda, tidak boleh ada yang sama. Kita lihat contoh trail, saya ambil dari sini aja nih, contoh trail. Trail katanya V ke Z, oke, okay. V Z, terus Z ke Z, ke Y, kemana lagi tadi, ke W. Ke X, ke Y. Trail ya. Busur yang saya lewati tadi, garisnya nggak ada yang numpuk 2 kali kan? Itu trail. Tapi vertexnya ada yang ngulang. Vertex apa yang ngulang? Coba kira-kira tadi. Z. Z, okay. Jadi kalau trail itu, busur harus beda. Kalau vertex sama, oke. Okay. Nah, gitu aja. Kalau path sekarang.
Kalau pet, ini contoh pet. Saya ambil yang merah ya. Pet, VWXYZ. Jadi dari V ke W jalan, W ke X, X jalan ke Y, jalan ke Z. Itu yang merah ya, itu pet. Kalau pet, busur dan vertex harus beda. Nggak boleh sama. Jelas beda trail dengan pet? Karena ini dibutuhkan di chapter 3 minggu depan. Materinya. Oke, nanti coba ya. Kamu lihat nanti dari graf yang tadi ya. X yang ini trail atau pet. Ini trail atau pet. Oke? Langkahnya hitung aja berapa busur yang dia lalui antara between, lihatlah vertex mulainya sama vertex akhir. Oke? Kalau problem 213, apa contoh petnya? Satu aja contoh petnya apa? Antara S dan Y, berarti mulainya harus S, selesainya harus di Y. Siapa yang bisa kasih contoh? Contoh pet antara S dan Y? Yuk, silakan. Contoh pet. Benar, write down all, sebutkan semua pet ya, ya. Tapi satu aja saya minta. S, T, Z, Y. Oke, S, T, Z, Y. S ke T, T ke Z, Z ke Y. Gitu ya, itu pet. Nanti banyak juga sih contoh yang lain. Ada bisa S ke U, U ke T, T ke Z, Z ke Y. Bisa. Oke, mau ke bawah lagi juga bisa. Nah, ini yang tadi saya pernah singgung tadi, pertama-tama tadi. Ini graf. Tapi ini, lihat graf ini gimana? Ini connected atau enggak? Ini disconnected. Ya. Ini kita sebut dengan namanya disconnected graph. Connected graph. Atau graf tak terhubung. Dengan berapa komponen? Satu komponen, dua komponen, tiga komponen, empat komponen. Oke, dia graf tapi dia tidak terhubung. Das ya. Kalau yang gambar ini, disconnected graf juga dengan berapa komponen? Tiga komponen. Oke, bisa tiga gitu. Oke, latihannya kamu coba. Di buku-buku itu ada. Di bagian paling belakang buku e-book itu ada kunci jawaban. Kamu bisa lihat. Sekarang close trail sama cycle. Close trail. Ada sekarang close walk dulu deh. Close walk itu langkah tadi kan udah walk. Namanya close berarti dia mulai dan akhir di vertex yang sama. Kayak walk tadi lah. Tapi kalau mulainya dari U, kembalinya ke U harus ya. Kalau close trail, trail tadi udah tahu kan trail. Yang busurnya harus beda, vertexnya boleh sama. Tapi kalau close berarti mulai dari titik itu kembali ke titik itu lagi ya. Kalau cycle kayak siklus yang bentuk lingkaran. Oke, yang bentuk lingkaran. Kemudian katanya walk dengan trail itu dikatakan open, terbuka kalau dia ya, kalau dia mulai dan berakhir di titik atau vertex yang berbeda. Kayak tadi contoh-contohnya itu yang open. Kalau close kamu start dari vertex U, kembalinya harus ke vertex U gitu. Ini contohnya. Close walk. V ke Y. V ke Y. Ke W. Ke X. Ke Y. Ke Z. Ke V. Mulai dari V, kembali ke V ya. Close trail ya. Bukan pet ini, close trail, benar? Karena ada vertex yang diulang. Apa vertex yang diulang? Iya, Bu. Iya, jadi ini close trail, tapi dia bukan cycle. Kok bukan cycle, Bu, ya? Tapi ada bentuknya seperti ini tadi. Ada bentuk kayak gini ya, segitiga gini, kan? Nggak bisa. Cycle itu cuma sekali segitiga gini aja. Atau segi empat gini, atau circle gini. Itu sudah dua kali, jadi dia bukan cycle. Oke?
cycle dengan length 3 nih, cycle dengan length 3, siklus dengan length 3. Contohnya VW YV dari V ke W ke Y ke V yang segitiga merah itu ya, itu cycle. Paham ya? Ada pertanyaan yang ini? Trail, path, walk. 3 itu dulu. Cycle, 4. Kalau close artinya mulai akhirnya sama, kalau open mulai dengan akhirnya beda. Nah, ini nanti kamu coba. Oke, tulis nih katanya buat yang close walk, tapi bukan close trail. Oke, close trail tapi tidak boleh cycle. Kan cycle yang length-nya 1. Kira-kira ada nggak cycle yang length-nya 1? Ini ya. Di sini ya. Ini kan length-nya. Ingat, kamu hitung loop 2 itu kalau dia degree. Yang lainnya itu 1 namanya ya. Cycle yang length-nya 2. Ini yang 2. Ini kan? 2 kan? Nanti length-nya 3 yang segitiga, length-nya 4 ya, yang segi 4 gitu ya. Oke, graf regular dengan graf bipartit. Sedikit lagi. Graf regular itu, graf dikatakan regular, kalau setiap vertexnya mempunyai derajat yang sama. Semua vertexnya, ada 8 vertex, 8-8-nya punya derajat yang sama. Jadi, graf regular itu kita tulis dengan R regular. Atau nama lainnya regular derajat R. Kalau derajatnya R. Jadi kalau dia derajatnya 5, berarti 5 regular atau regular derajat 5. Ini contohnya. Ini ada 5 vertex, semuanya nggak punya busur, berarti R-nya 0. Ini ada 4 vertex, semuanya 1 kan, degree-nya. Derajatnya 1. Ini 2. Degree ya, makanya loop-nya dihitung 2. Ini segi 5, semuanya kan, E itu degree-nya 2, A degree-nya 2, semuanya 2, R-nya 2. Terus gitu, paham ya? W-nya 3, X-nya 3, Z-nya 3, Y-nya 3. Harus semuanya, nggak boleh ada satu pengecualian. Paham? Jadi R itu di sini namanya degree ya, bukan vertex, hati-hati. R-nya degree, derajat. Jadi kalau R regular. Ini namanya 2 regular. Yang ini namanya 4 regular gitu. Atau mobil bilang regular degree 4, oke juga. Ada teoremanya. Kalau G itu adalah graf R regular dengan N vertex, maka katanya busurnya itu N kali R bagi 2. Jumlah busurnya. Sekarang yang A, problem 217. Ini graf reguler bukan? Lihat vertexnya, apakah derajatnya semuanya sama? Berapa reguler? Graf yang A ini? 2. Semuanya 2 ya. Jadi 2 reguler. Artinya R-nya 2 dong. Vertexnya N. Berapa jumlah vertexnya? 5. Jadi busurnya benar nggak? N kali, jadi edges-nya itu katanya N kali R bagi 2. 5 kali 2 bagi 2. Ada 5 edges-nya, benar ya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang B sekarang. Coba yang B. B itu berapa regular? 1, 2, 3. Tiga semua ya, harus dicek. Satu pengecualian nggak boleh. 3 regular, berarti R-nya 3. Vertexnya ada berapa? 15. Berapa? 10. N. 10, oke. Okay. Jadi edges-nya ada. Jadi busurnya 3 kali 10 bagi 2. 15. Benar nggak 15? 5 yang di luar, 5 gabungan, 10 segi bintangnya 15 ya. Gitu.
Ada pertanyaan sampai di situ? Ada yang perlu diulang? Nih, contoh graf reguler. Sekarang ada istilah complete graph, graf lengkap. Graf lengkap itu kita kasih lambangnya dengan KN. Jadi N itu jumlah vertexnya, ini K1. Kenapa dikatakan graf lengkap? Kalau setiap vertexnya itu cuma dihubungkan oleh tepat satu busur. Nih. Titiknya kan cuma sekali garis. Gak ada yang multiple edges kayak gitu. Jadi nggak ada yang seperti ini nanti, nggak ada. Ini karena vertexnya 2, K2, K-nya 3, K-nya 4, oke? Terus kalau KN, nah ini penting, kalau KN itu derajatnya N-1. Kamu lihat K2, K2 itu regular berapa? Regular 1 kan, vertexnya derajatnya 1 semua. K3, K3 degree setiap vertexnya 2. 2, oke? 2. Kemudian jadi kalau busurnya gimana? Jumlah busurnya? Jumlah vertexnya N. R-nya jadi N-1 bagi 2. Oke, kalau KN derajatnya N-1, maka jumlah busurnya N kali N-1 bagi 2. Ada istilah null graph. Null graph itu graph yang tidak punya edges. Jadi cuma titik. Titiknya 1, N2, N3, N4, N5, N6, dan seterusnya. Karena dia tidak punya edges, maka regular degree-nya 0. Dia lambangnya NN. N kecil itu jumlah vertex. Cycle graph ini graph siklus. Lambangnya CN. Jadi C1, C2, C3 ini graph cycle. Oke? Paham? Kalau graph cycle, semuanya pasti degree-nya 2 katanya. Benar nggak? Degree-nya semuanya 2. Derajat setiap vertex-nya 2. Ini ada jenis-jenis graph-nya. Ini kita belajar lagi nanti di belakang. Lupa saya chapter berapa. Nanti dengan Bu Fitri. Nih. Ada platonic graph. Ini ya, yang bentuk-bentuk dimensi 3 seperti ini. Jadi kalau kita gambar dalam bentuk platonic graph-nya seperti ini, tetrahedron-nya. Octahedron, cube. Oke. Katanya tetrahedron, cube dengan dodecahedron itu ada 3 regular. Semua vertex-nya derajatnya 3. Octahedron itu 4 regular, sama icosahedron itu 5 regular. Derajat vertex-nya. Oke, kalau ini kan solid ya. Jadi kalau ini platonic graph-nya. Bipartite graph. Nah, ini bipartite graph. Jadi sebuah graph bipartite itu adalah graph yang himpunan vertex-nya bisa di-split, bisa kita bagi menjadi dua himpunan bagian, A dan B. Sehingga busur-busurnya itu dalam graph itu menghubungkan vertex di A dan di B. Nah, ini kita bisa bagi dari dua split. Terus kayak yang sebelah ini gimana baginya? Kenapa vertexnya ada yang hitam, ada yang putih? Oke, saya ini sebenarnya nanti kita belajarnya di coloring, vertex coloring, di pewarnaan vertex. Ini saya kasih pengantarnya dulu, karena chapter 2 ini semuanya pengantar. Saya kasih tahu kenapa ada yang hitam, kenapa yang ada yang putih. Tujuan kita buat vertexnya hitam dan putih itu karena kita mau memisahkan. Jadi kita mau split jadi dua bagian. Nggak bisa suka-suka, kayak kita cari teman yang mau satu geng dengan kita, yang lainnya beda. Nggak, ada caranya. Dua vertex yang adjacent. Dua vertex yang adjacent. Yang sih ingat yang adjacent. Yang bertetanggaan. Yang dihubungkan oleh satu busur. Tidak boleh berwarna sama. Oke, okay. Itu syaratnya. Jadi kalau saya punya graf awalnya saya ulang ya. Enggak usah ulang deh. Gini, saya pakai kode 1 2 aja ya. Warna 1 itu 1, warna 2 itu 2.
Jadi kalau sini saya udah kasih warna 1, lihat ini, ke bawahnya kan adjacent, ini nggak boleh 1 lagi, karena dia adjacent. Oke, yang ini tolong perhatiin dulu. Jadi ini saya buat 2. Terus 1 dengan 1 lagi. Bu, kenapa nggak 3 aja? Kita ingin membuatnya cuma jadi 2 subset. Jadi seminimal mungkin. Jadi nggak boleh 3. 1 saya boleh buat 2 di sini. Kan sebelah kirinya udah 2. Tapi 2 yang di sini dengan 2 yang di sini tidak adjacent. Vertexnya kan nggak ada garis. Terus 1 dengan di sini boleh buat 2 lagi? Boleh. Karena antara ini, antara yang sini dan yang sini nggak adjacent. Terus dari 2 ini ke sini ya atas, ini berapa? 1. Saya nggak bisa buat angka 2 di sini karena di bawah sini 2, jadi nggak mungkin 2 ketemu 2. Paham? Terus yang bawahnya 1, ini nggak bisa saya buat 1. Karena 1 ketemu 1 jadi 2. Cuma ada 2 warna, warna 1 dan warna 2, maka dia disebut dengan graf bipartit. Oke, sekarang contohnya ini sudah enak sih, dia kasih warna hitam putih gitu ya. Kalau belum nih, saya buat yang kosong benar. Bu, kalau saya mau mulai 2 dulu baru 1 ya boleh, terserah. Ini coba. Sorry ya, rapi. Oke, saya mulai dari sini 1. Berarti yang di bawah sini warna berapa? Yang di sini. 2. Yang sebelah sini? 1. 1. Yang atas? 2. Ada muncul nama saya itu 2. Oke, terus belum dalamnya, dalamnya. Yang di sini? 1. Enggak boleh 2 ya. Oke, 1. Yang di sini? 2. Enggak masalah kan karena bawahnya 1. Yang di atas? 1. 1. Yang di sini? 2. Jadi cuma 2 warna kan benar? Maka dia graf bipartit. Paham? Paham. Yang ini juga ini. Ini 1, 1, 1, 1. Ini 2. Ini 1, 2, 2. Benarkah saya? Ya kan? Ini 2, ini 2, 1, 1, 1. Itu graf bipartit. Cara ngelompokkannya. Dia bisa dibuat dalam, kita split jadi 2 subset. Jadi nanti ada subset A. Subset A berarti yang warna vertexnya hitam semua, atau yang warnanya 1 semua. Subset D yang warnanya lain. Oke, sudah? Saya turun ya. Ini graf komplit bipartit, bipartit lengkap. Jadi kalau udah paham graf bipartit tadi, di sini ada bipartit lengkap. Sama kayak graf lengkap tadi, karena dia dihubungkan oleh satu busur. Nah, tepat satu busur. Ini K15. Kok ngomongnya 15? Karena dia ngelambangkannya KRS. Jadi yang warna pertamanya, hitamnya cuma 1 kan? Warna putihnya 5, jadi 1,5. Ini ada 2 putih, 2 hitam. Ini ada 2 hitam, 4 putih. Kenapa bilangnya nggak 4,2? Dia terurut ya. Bagusnya gitu. Ini sebenarnya mau bilang K24 boleh, K42 boleh. Oke, okay. Ini mau bilang K15, ini K51, oke, okay. Sama aja. Ya, jadi kalau graf KRS itu sama dengan graf KSR. Artinya dia punya R tambah S vertex. Paham? Jadi ada R vertex berderajat S dan S vertex berderajat R. Saya kasih lihat K42. Jadi ada 4 vertex berderajat 2. Benar nggak? Ada 4 titik yang berderajat 2. Dan ada 2 vertex yang berderajat 4. Ini derajatnya 4. Ada 2 kan? Kemudian ada 4 vertex yang derajatnya 2. Gitu ya. Jadi rumus busurnya gimana? R kali S. Rumus busurnya R kali S. Camnya sambilan on ya. Saya harus
screenshot ya, mulai di on kan dulu camnya. Sebentar. Tuh. Ini pet graph, pet namanya pet jalan gitu ya. Jadi lambangnya PN. Kalau vertexnya 1, P1, P2, P3, P4, seterusnya. Kameranya sambil on dulu. Terus PN, PN itu punya N-1 edges. Oke. Sebenarnya PN ini katanya dia perolehnya dari graph cycle dengan menghapus satu busur. Jadi sebenarnya kalau ada satu busur di sini, ini kan sebenarnya sudah cycle. Satu busur, oleh satu vertex di sini, kita hapus, dia akan jadi cycle. Jadi pet graph itu diperoleh dari cycle graph sebenarnya. PN, N-nya jumlah vertex, edges-nya N-1. Ini cube. Ini cube yang belajar coding. Ada belajar ini, saya nggak jelasin yang ini lagi. Ini yang biner ya, 1001. Kita nggak usah ke sini, ini aplikatifnya. Oke, saya sambilan absen. Yang mau bertanya silakan. Mungkin dulu ya, saya screenshot bentar. Ada yang mau bertanya? Bentar ya, sampai 3 screen ya. Kalau nggak ketangkep, oke lah ya. Biarlah kamu langsung itu. Yang penting isi daftar hadirnya aja. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, cukup materi kita hari ini. Latihannya corong dikerja-kerjain dulu sambilan. Minggu depan kita ke pertemuan 3 yang chapter 3. PPT-nya nanti saya upload. Oke, kalau nggak ada cukup. Oh, ada yang ngechat ya, kenapa? Oh, oke. Udah, kalau nggak ada pertanyaan cukup. Terima kasih. Nanti link rekamannya saya share di WAG ya. Oke, cukup ya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.